hidup rakyat, hidup rakyat, hidup hidup, hidup hidup, hidup rakyat, hidup rakyat, hancur hancur, hancur hancur, hancur barisan, hancur barisan, hancur hancur, hancur hancur, hancur barisan, hancur barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tajahal. Waalaikum. Waalaikum. How are you? Fine. Saudara dikasih sekalian, rekan-rekan pimpinan, saudara pengurusi, saudara Khairul Anwar Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan, naik-naik ketua-ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri-Negeri, rekan-rekan Exco, saudara kawan-kawan saya yang datang dari seluruh pelosok negara pada malam ini, saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Malam ini, program yang kita anjurkan, kita namakan sebagai program Rapat Anak Muda, yang menunjukkan bahawa kita sebagai pelakon penting, aktor penting dalam parti ini sudah bersedia untuk berhadapan dengan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Kita nak beritahu kepada Barisan Nasional dan kita nak sampaikan mesej kepada seluruh rakyat. Dan saya minta saudara-saudara berperangan membantu parti, membantu Pakatan Rakyat, membantu rakyat untuk sampaikan mesej ini. Mesej kita ialah, kalau pilihan raya umum yang lalu, Angkatan Muda berani bertanding, menawarkan diri, tidak kira apa ranjau di hadapan, dan dengan itu kita lihat orang muda berani untuk buat perubahan di lima negeri. Tetapi berani berubah untuk lima negeri belum cukup. Kali ini kita nak kita sampaikan mesej keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa orang muda di Malaysia ini adalah orang muda yang sama seperti di Tunisia, adalah sama seperti di Mesir, adalah sama seperti di Libya, adalah sama seperti di mana-mana negara di dalam dunia. Cumanya kali ini kita gunakan pendekatan pilihan raya untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu kita mulakan dengan bersih. Saya nak beritahu kepada saudara, saya minta saudara semua yang hadir di dalam dewan ini, pada 9 Julai ini ayo kita berada di barisan hadapan sekali. Saya tak minta saudara tunggu macam jencua duduk depan FRU. Tapi kalau ada, alhamdulillah markah naik untuk bertanding. Saya minta rakan-rakan berada di barisan hadapan. Kenapa saya minta? Sebab kita nak bagi tahu kepada Barisan Nasional. Hari ini Timbalan Perdana Menteri buat kenyataan. Dia kata bersih ini kita lakukan kerana kita nak cari jalan singkat untuk menawan Putrajaya. Kita bagi tahu kepada saudara Timbalan Perdana Menteri, jangan cabar rakyat. Kita nak buat bersih ini untuk baiki sistem pilihan raya. Kalau sistem pilihan raya tidak boleh jatuhkan kerajaan, kita ada cara lain. Apa dia saudara? Cara jalan raya. Pilihan raya satu bab, kalau tak jalan bersih, cara jalan raya juga boleh jatuhkan kerajaan. Jangan cabar kita untuk guna cara jalan raya untuk jatuhkan kerajaan. Pemuda UMNO buat kenyataan, nak buat demonstrasi. Dulu dia panggil kita beruk jalanan. Sekarang dia pun nak jadi kepala beruk. Tapi kita tahu itu semua wayang mereka. Sebab kita nak beritahu ini bukan pertandingan demonstrasi. Kita bukan nak buat pertandingan demonstrasi bersih lawan demonstrasi perkasa atau pemuda UMNO. Yang kita nak beritahu, tuntutan kita jelas. 8 perkara, kalau SPR boleh baiki sistem dan pastikan pilihan raya berjalan dengan bebas dan telus, itu sudah mencukupi untuk tuntutan bersih. Sudah dikasih sekalian, saya nyatakan pada malam ini, keyakinan saya, tema kita yakin berani berubah. Kerana kita nak mulakan dengan mesej, kita semua sebagai penggerak parti dan penyokong keadilan dan Pakatan Rakyat, kita semua mesti berani, mesti yakin. Selepas yakin, datang keberanian. Selepas datang keberanian, barulah kita lakukan perubahan dengan menjatuhkan kerajaan zalim UMNO dan juga Barisan Nasional. Betul.
Saya nak tanya kepada saudara pada malam ini. Apakah kita boleh duduk diam? Boleh. Apakah kita boleh duduk diam? Boleh. Apakah kita boleh duduk diam? Boleh. Kita tidak boleh duduk diam untuk lihat bagaimana rakyat ditindas. Bagaimana balang naik. Bagaimana rasuah berleluasa. Saya ada semangat sikit malam ini. Sebab saya nampak kawan-kawan saya pakai baju lokap di sebelah kiri. Baju oren ini mengingatkan saya baju lokap. Kita beri satu tepuk tangan kepada mereka. Mereka ini tentu orang pertama, kumpulan pertama yang akan ditangkap pada 9 Julai nanti. Kerana mereka pakai baju lokap. Saya percaya selepas ini kita akan beri nombor lokap pula kepada mereka. Kita nak beritahu bahawa lokap ini bukan satu perkara yang boleh ditakut-takutkan kepada rakyat. Jangan kita ada pendirian seperti itu. Saudara, semangat mereka, semangat rakan-rakan yang berjuang ini akan menjadi panduan kepada kita. Saya ucap tanya kepada kawan-kawan Angkatan Muda yang menjadi wakil rakyat. Sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Tidak ada seorang pun yang lari meninggalkan perjuangan. Saya ucapkan kepada saudara-saudara. InsyaAllah, untuk pilihan raya yang akan datang nanti, saya akan kemukakan dan cadangkan dan bantu untuk pastikan saudara-saudara boleh dipilih sebagai calon dalam pilihan raya. Kalau betul kita lakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Saya tak letakkan peratus. 20%, 30%, 40%. Kalau kita ada kemampuan, kalau boleh 60%, 60% kita calonkan dan cadangkan kepada pimpinan kita. Ini pendirian kita. Sebab kita mahu negara ini dipimpin oleh orang-orang yang lebih muda. Kita tidak mahu pemimpin-pemimpin yang macam orang gila yang disebut oleh Din Sman tadi. Tak ada orang lain, balik-balik muka dia keluar di dalam televisyen. Sebab itu saudara dikasih sekalian, kita harus bergerak sekarang. Sekarang kita harus bergerak. Sekarang juga kita harus mengorak langkah. Saya terima cabaran Datuk Seri Anwar tadi. Dan saya tahu signal saudara-saudara kepada saya untuk buat perubahan. Jangan khawatir. Kerja sekarang kita lakukan, saya yakin Wahimah Pemuda Barisan Nasional, Pemuda UMNO, mereka tidak ada kekuatan yang sebenar untuk berhadapan dengan rakyat.